bingung sekaligus sedih ya guys. Ada aja orang senewon yang nekat bikin hoax gak jelas gitu, alias kabar-kabar dusta, kabar-kabar bohong. Bayangin aja, 2 hari lalu tuh tiba-tiba beredar kabar kalau katanya Juppe alias Julia Perez itu meninggal dunia. Astaga, parah banget sih. Tega deh kalian semua yang nyebarin isu kayak begitu. Bukan apa-apa sih, si Juppe kan lagi berjuang nih melawan penyakitnya. Malah digosipin kayak gitu. Emang bener-bener ya, parah tau gak? Rumor kurang kerjaan itu pun langsung dibantah oleh para sahabat Juppe, salah satunya Dewi Persik. DP aja tuh guys, sampai nangis loh ngelihat kondisi Juppe yang sekarang. Jadi, karena dia lagi sakit, harusnya didoainnya tuh yang baik-baik. Jangan didoain yang enggak-enggak dong. Terlalu deh.